Jangan lupa subscribe dan like Sam Channel. Jangan lupa subscribe dan like Sam Channel. Menuju ke depan dan bisa melanjutkan kembali saudara. Nomor 4. Ya. Satu persatu telah dikondorkan bersama-sama yang sudah bekerja sama-sama teman yang putra mandiri saudara Andi Pratama lagi sudah nama. Kini tenang-tenang saja penjagaan atau tampilannya sehingga bola telah dihasilkan untuk diberikan bersama kepada sang penopel. Akhirnya terlepas daging begitu cepat tembakan itu kepada itu mana sana. Sayang sekali saudara. Sehingga dari luar harus dua kali ditembak saudara. Bagaimana sana? Dari luar harus dua kali tembak. Ya baik, bisa dilanjutkan kembali ke saudara. Ya, baru saja bila diterangkan bola dari luar harus dua kali tembak. Ya, baik nomor 5. Ya, baik sebagai pelambung sana telah terjadi pergantian kita dilanjutkan bersama dan kita lihat bersama dengan Zainal Abidin saudara tengah-tengah saja masih di dalam kotak penopel. Dan ini menemburi apa-apa kepada sang pelabung. Di sinilah sudah terlalu berhati-hati antara teman ke teman. Kita memperjuangkan dalam tampilannya. Angka kayu penampil sana begitu tinggi. Dan ini tampilan begitu bagus sehingga bola jatuh ke sepak yang kosong. Sayang sekali belum sampai ke penepukan yang pertama. Sudah gagal tengah perjalanan yang mulia. Yang nomor 5 Zainal Abidin. Maka bisa dilanjutkan tadi sebagai tugas penampil ini dari tim 3 ke nomor 1. Ya, satu langkah penjagaan telah diperapat kembali dari putra mandiri sehingga perusahaan yang nomor 1 Pak Iwong lagi kita nama. Apakah dia bisa menjalankan diri sama teman-teman yang menjaga di belakang dengan berbentuk-bentuk atau jatuh tempat yang kosong. Maka saudara Pak Iwong dalam keadaan selamat di penemukan yang pertama. Nomor 2 mas. Ya, selangkah demi selangkah usaha-usaha yang sudah akan direjakan bersama Cikong Predator lagi pada lama. Dan kini akan memasakkan dirinya sebaya dalam keadaan selawat. Sehingga di sana sudah-sudah. Begitu terpantah yang terlepas di jangka selawat. Maka tembakan mengenai secara sejarah. Sehingga antara 1 dan 2 gagal sama perjalanan yang dikumpulkan kembali dari Predator sejarah. Baik begitu cepat dan tugas berikut ini sebagai penampil nomor 6. Nomor 6 dan saudara dari menghadapi lawan-lawan ini lagi-lagi telah masuk ke dalam kotak penampil yang nomor 6 pertahanan angka Rama Anggara lagi dengan lama. Dan kini persiapan bola telah diberikan dari sang pelapeng. Maka kayu penampil yang terlihat yang begitu tajam sekali saudara cepat mencana. Maka dia dengan keadaan selamat di pedepukan yang pertama nomor 7. Ya, dalam memberikan suatu kesempatan antara teman-teman penjagaan telah bergeser menempati dan memperketat kembali. Anjas Sanjaya lagi punya nama dengan pemerintah SPG Mogor. Tampilan begitu bagus sana. Salah satu area bola langsung saja ke belakang. Namun bola kecepat turun ke belakang. Masih ada selawat menjaga pertahanan di belakang sana. Maka sudah saudara di tengah perjalanan juga dalam keadaan selamat sehingga sampai ke tempat tujuan yang paling terakhir dari putra mandiri saudara. Bisa dilanjutkan kembali yaitu sepanggil ke nomor 8. Ya, dari mandiri. Ya, ini berjalan tenang-tenang saja masih di dalam kotak penampil nomor 8 angka kecamatan Rosi Kelana lagi punya nama sehingga saudara belum memberi apa-apa kepada sang pelampung. Namun bola telah dipersiapkan diberikan kepada sang pelampung. Maka tajam sekali kesudah tampilannya. Namun sayang jatuhnya bola di dalam garis besar. Dia mencetak angka 0. Baik nomor 9. Ya, selangkah demi selangkah usaha-usaha yang sudah akan direncanakan bersama berkali-kali terdapat Kevin Orlando lagi dengan pemain putra mandiri dan kini begitu meninggi permintaannya. Akhirnya tampilan begitu bagus begitu sempurna yang hingga ke belakang cepat kirim bola ke belakang sana masih ada pertahanan di belakang saja. Salah satu kemungkinan, namun sayang dan nampil barusan mas yang nampil barusan kembali ke depan karena keburu pulang yang di belakang saudara.
Biden dan sudah. Sementara predator penjagaan telah diperketat kembali untuk menggagalkan salah satu angka yang diarahkan bersama dari Putra Mandiri, dan kini telah membentuk lingkaran untuk menuju ke depan saling bekerja tanpa saudara. Maka tembakan tidak lagi mengena secara seperti belakang. Dia sudah berhasil atau selamat dalam perjalanan salah satu pemain dari Putra Mandiri sehingga bisa melanjutkan kembali dalam tampilannya saudara. Baiklah saudara, masih di tempat itu begitu posisinya masing-masing. Maka saya panggil ke nomor 10. Ya, masih ada yang nomor 10 saudara. Pergeseran dan tempat penjagaan sebagai membentuk babak penampil Marco Simic lagi punya nama saudara yang sudah berhati-hati terhadap satu pemain dari nomor 10 dan kini telah permintaan sebagai tinggi mungkin namun sayang bola jatuh ke dalam garis. Bisa ke punggung depan, tembak. Maka tembakan lagi mengenai sasaran gagal di tengah perjalanan saudara Marco Simic, pemain dari Putra Mandiri. Baik, sebagai tugas berikut ini, penampil berikut ini dari Peta Korda kita panggil, ya, masih bola ada di tengah lapangan, secepatnya harus juga sampai kepada sang pelambung. Nomor 3, mas. Iya, persiapan demi persiapan, Lugo Rivaldo lagi dengan nama, karena pertandingan masih agak panjang, dan mengusahakan dirinya supaya mendapat angkat tengah perjalanan, dan kini pun tidak begitu bagus tampilannya supaya terlepas di jangkauan lawan sebelah timur. Maka saudara Lugo Rivaldo dan ada selamat di pertandingan yang pertama, nomor 4. Iya. Ini sudah saudara dilanjutkan kembali yang nomor 4 itu lagi punya nama sehingga bagaimana bentuk perjuangan pertampilannya sudah akan dilaksanakan. Maka tampilan begitu bagus dan saudara cukup sempurna tampilannya, langsung saja ke belakang namun bola tepat kiri ke belakang masih ada pertahanan terlalu melambung saudara, kiriman bola dari luar. Maka dan saudara mungkin keselak itu ada pulang pemain dari Predator masih berpencaran antara teman ke teman baik sebelah timur maupun sebelah barat pemain dari Predator sehingga ingin mencetak angka harapannya. Perjalanan yang cukup panjang dan saudara, apakah dia mencetak angka harapan atau bisa menggagalkan angka? Maka itu tidak terjadi saudara. Selamatnya salah satu orang pemain dari Predator sehingga menuju ke tempat semula. Tinggal beberapa orang yang sudah akan dikepuk erat-erat namun masih mencari arah-arah yang kosong untuk menjadi perjalanan yang begitu panjang. Apakah dia enggak ada selamat menempuh perjalanan yang begitu panjang? Tidak, sayang sekali dan sekarang sudah keluar dari garis besar. Maka terjadilah tukar tugas salah satu pemain dari Predator dan darah. Dan kiri ketempatan yaitu digantikan sebagai tugas penampil berikut ini dari Putra Mandiri dan darah. Inilah peserta penempatan di posisi di depan juga sebagai ujung tombak telah diatur bersama dari Predator. Baiklah saudara, cepat berkumpul kembali bersama-sama kita panggil lanjutan nomor 11. Nomor 11. Iya, sudah berganti sudah sesang koyor sudah terjadi di depan. Andri Kencana lagi punya nama. Dia sudah bertepuk tangan minta doa-doa bersama-sama teman-temannya. Sehingga bagaimana Andri Kencana lagi punya nama, kita saksikan bersama tampilannya. Begitu tinggi permintaannya. Tapi tampilan begitu cepat sekali tak apa saya ada paham untuk bersama-sama tembak depan. Maka tembakan lagi mengenai sasaran gagal setengah perjalanan. Saudara Andri Kencana, salah satu pemain dari Putra Mandiri. Baik, dari Predator kita panggil ke nomor 5, mas. Nomor 5. Iya, berjalan tenang-tenang saja dan darah masuk di dalam kota penampil langsung saja mengambil kayu penampilnya ada susah pun lagi punya nama dan kini dalam berikan apa-apa kepada penampil tampilan begitu mental sudah berjalan dalam garis. Maka dia mencetak akan nol saudara ada cukup ya. Dilanjutkan kembali ke nomor 6. Iya, nomor 6. Sulit berkata ya saudara penampilan berikut ini tak korang terobok lagi punya nama sehingga saudara dia akan memperjuangkan dalam tampilan lelaga dan selamat dalam perjalanan begitu bagus tampilannya. Maka cukup sempurna sudah saudara mas saudara takur terobos juga dalam keadaan selamat di pedepokan yang pertama. Dilanjutkan ke nomor 7 mas. Iya,
angkatan ke nomor 7 pedang pedang sokoh lagi bukan nama persiapan persiapan tampilan sudah akan direncanakan bersama dari Predator kini telah di awal waktu begitu kita bela nama yang begitu lemah sebelah saudara dirinya sudah sampai sana maka kandas tengah perjalanan dan gagal angkanya salah satu pemain dari Predator. Baik saudara, dilanjutkan kembali dari Putra Mandiri nomor 12 tengah malam. Ada satu. Ya, melangkah kembali ke nomor 1 sudah dua kalinya tampilannya mungkin ini akan berada harapannya. Namun saya saudara, pergeseran penjagaan di sana diperketat dari Predator sehingga bagaimana kita saksikan bersama-sama kecemasan pengurangan dengan begitu permintaannya ditinggi. Terlepas lagi yang saya lawat sepenuhnya saya dia dengan kata selamat saudara Putra Mandiri di pendepokan yang pertama saudara. Baik saudara, kalau nggak ketemu masuk mas, bolanya masih ada. Iya, nomor 2. Nomor 2. Iya, ini sudah saudara, doa anda bersama yang sudah akan diredakan bersama Adi Nogroho lagi punya lala. Juga begitu tenang-tenang saja masuk di dalam kota Ponorogo. Dan kita saksikan bersama sudah saudara, Predator dalam menjaga begitu ketat dari berhasil penampil sana. Begitu aku rasa cukup sempurna salah satu adalah susah ke belakang namun pertahanan di belakang atau pengiriman bola terlambat maka yang nomor 1 Putra Mandiri di sana saudara dalam keadaan selamat di tengah perjalanan sehingga sampailah di tempat tujuan yang paling terakhir bersama angkanya nomor 3. Iya, masih ada yang mesti gajah saudara. Satu persatu telah mengutulkan angka-angkanya diharapkan bersama Ilham Zambut lagi guna nama saudara. Kemungkinan dia sudah agak berhati-hati dalam tampilannya sehingga kemungkinan salah satu ada yang pulang pemain dari Putra Mandiri dan kini tampil begitu bagus kosong tak ada berjaga tengah. Maka karena bola main saudara diperbolehkan pulang sana ke depan. Masih ada pengejaran bola jaga tembak depan. Maka tembakan tidak lagi mengenai berjalan. Akhirnya 1-2 ada yang masuk dan saudara menuju ke depan dua kali tembak sana saudara masih terjadi pengepungan dengan jarak bola saudara maka tembakan mengenai salah satu pemain dari Putra Mandiri dan kini lagi-lagi saudara tugas dari penampil berikut ini dari tim Predator. Baik nomor 8. Kalau menghadapi dalam kota Ponorogo yang nomor 8 antar kacamata kater-kater lagi punya nama saja kemungkinan dia akan saling berhati-hati dalam tempat-tempatnya dan kini lagi saudara namun saya saudara terburu nafsu sehingga dia mencetak angka 0 saudara kater-kater. Baik nomor 9 mas. Bola telah masuk ke dalam pelampung. Kini yang nomor 9 kemungkinan bisa mengangkat angkanya begitu bagus dan dia tutup lagi dengan dari penampung. Maka dia mencetak angkanya nomor 10. 10, 11, 12, 0. Nomor 1 yang ada. Ia telah meloncat kembali ke nomor 1 dua kali tampil setiap baik uang lagi tidak nama sudah akan berusaha yang sudah akan dilakukan dalam tampilannya dan kini begitu bagus tampilan apakah dia langsung saja ke belakang maka dia langsung saja ke belakang saudara baik uang masih belum ada saudara pengiriman bola apakah pertahanan di belakang bisa menggagalkan akta salah satu pemain dari baik uang dia dengan keadaan selamat di tengah perjalanan sampai di akhir tempat tujuan dan jarak bersama apa harapannya nomor 2. Iya, masih ada nomor 2 sudah saudara. Salah satu barangkali ini lebih cikong Predator lagi punya nama. Juga dia akan membutuhkan dalam keselamatan melalui tampilannya dan kini bagus sekali tampilannya sudah saudara cukup sempurna langsung saja dan langsung ke belakang dapat bola kirim ke belakang masih ada pertahanan di belakang namun sayang tidak terditembakkan di tengah perjalanan sehingga saudara cikong Predator juga
juga dalam keadaan selamat bergerak. Salah satu ada pulang pemain dari kereta Kordas Barat. Apakah dia akan mencetak harapannya sebagai bersemata-mata mana untuk mengisi angka dan juga akan menempuh perjalanan yang begitu panjang. Namun masih diberikan lebih berkata kembali dari putra mati tembak sama. Maka tembakan di tengah-tengah tidak akan terjadi. Dada akhir sayang sekali sudah karena tidak kemungkinan kedatangan salah satu selamat pemain dari Predator. Dan ini lagi-lagi saudara 1, 2, 3, 4 barangkali bisa dikepung kembali penjagaan dari Putra Mandiri. Akhirnya saudara telah diberikan kepada penjagaan dari Putra Mandiri dan kini salah satu bertaburan berbedaran rumah handal Predator. Dia masih demonstrasi umpan pendek dan bekerja sama-sama teman selatu. Salah satu ada yang bisa terjadi kekepuan namun saya tersebut ada terobosan menuju ke depan. Masih belum ada sasaran dan bakalnya sudah ada yang direncanakan bersama dari Putra Mandiri. Akhirnya Tasmadara salah satu di sana menuju putar balik menuju belakang dan kembali lagi ke depan. Maka gagal lagi Tasmadara salah satu angka yang diharapkan bersama dari Predator Tasmadara. Baik Tasmadara bisa disaksikan kembali dari Putra Mandiri karena waktu tinggal 3 menit untuk istirahat bandara. Ya, 2 menit. Ya, nomor 4. Ya, telah melompat kembali ke nomor 4 dan disaksikan bersama tampilan saudara Andik Pratama lagi punya nama bandara. Kini Predator telah bergeser bawah gajah dengan begitu ketat sehingga dengan pembentang sedikit mungkin saudara Andik Pratama berikan kepada Hasan kebakaran sana dan maka yang nomor 4 Andi Pratama dalam keadaan selamat di pedibukan yang pertama. Nomor 5 9 yang ada yang lainnya kosong. Iya, begitu jauh kelompatan nomor-nomor sudah berhasil Orlando lagi penyelawa. Mungkinkah dia akan mencetak angka harapannya masih mengejar waktu. Tidak saudara di sana terlepas di jangkau selawan. Dia langsung saja ke belakang juga mengharapkan tengah perjalanan sana masih ada pertahanan di belakang bekerja sama-sama temannya. Maka saudara-saudara dalam keadaan selamat di tengah perjalanan ini ada kepulangan dari Putra Mandiri dan saudara kemungkinan salah satu bisa menggagalkan angka-angkanya pemain atau penjaga dari Predator. Maka saudara-saudara masih bertapuran di belakang di sana penjaga telah diberketat kembali. Nah akhirnya saudara-saudara salah satu di sana dalam keadaan selamat menuju ke depan pemain dari Putra Mandiri sedangkan yang lain masih terjadi yaitu dalam kepungan-kepungan yang dilakukan bersama dari Predator dan saudara. Baik saudara kita saksikan bersama saudara ini sudah ada kelas satu pengajaran kembali dia sudah menuju ke depan namun masih belum ada kepungan atau sasaran penembakan yang sudah direncanakan bersama namun kebetulan ada saudara gagal tengah perjalanan sebagai angka yang dikembalikan lagi untuk mengisi angkanya menuju ke depan pemain dari Putra Mandiri. Baik saudara, kemungkinan masih ada waktu sedikit. Dari Putra Predator. Dari Predator mas. Iya. Nomor Predator. Nomor 3 di Puri Saldi saudara. Baik saudara, kita saksikan bersama untuk yang pertama. Waktu sudah sampai. Ya, waktu sudah sampai untuk istirahat kedua pemain baik dari Predator maupun dari Putra Mandiri. Nilai untuk sementara Putra Mandiri 8, Predator 2. Ya.